Menanam pisang di pekarangan rumah sangatlah mudah dan tidak memerlukan tempat yang luas. Yang penting ada cahaya matahari. Pisang dibiarkan dengan anakan. Untuk pekarangan sempit, gunakanlah pisang yang tidak terlalu besar, tidak rimbun, dan usahakan pilih jenis pisang yang berbatang pendek, seperti pisang kapal atau pisang cebur yang termasuk jenis pisang ambong yang telah direkayasa. Pisang ini tingginya hanya 1,5 meter dengan buah panjang dan manis dan tidak kalah dengan pisang lainnya. Pisang ini juga dapat berfungsi sebagai tanaman hias karena buahnya yang panjang dan banyak serta bisa menjangkau tanah. Dari beberapa literatur disebutkan bahwa manfaat pisang bagi kesehatan manusia sebagai berikut. Buah pisang sebagai sumber vitamin B6 yang mudah diserap oleh tubuh. Vitamin ini berfungsi untuk memproduksi sel darah merah, mengubah karbohidrat dan lemak menjadi energi, metabolisme asam amino, serta membantu membersihkan ginjal dan hati dari senyawa yang berbahaya. Buah pisang sebagai sumber vitamin C yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan sel dan jaringan, penyerapan zat besi, dan membantu produksi kolagen dan kesehatan otak. Buah pisang menjaga kesehatan kulit karena buah pisang mengandung mangan yang membantu tubuh membuat kolagen dan melindungi kulit serta sel lainnya dari kerusakan akibat radikal bebas. Buah pisang sebagai sumber kalium yang berfungsi membantu tubuh menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah serta membantu mengontrol tekanan darah tinggi. Buah pisang mengatasi masalah pencernaan karena buah pisang banyak mengandung serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam mengontrol kadar gula darah dan membuat zat berlemak seperti kolesterol, memudahkan tubuh untuk buang air besar secara teratur serta menjaga usus tetap sehat dan aman dari bakteri yang berbahaya. Buah pisang sebagai sumber energi karena buah pisang mengandung 3 gula alami yaitu sukrosa, fruktosa dan glukosa. Jenis gula ini memberi tubuh sumber energi yang bebas lemak dan kolesterol. Lagi.